Sukma teman-temannya pada kemana ya? Kurang tahu mas, ini saya lagi nyoba buat apa? Ngecat personal sih, buat termasuk Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Memang enam orang aja di grup, atau ada lagi? ada lupa waduh Ya udah kalau gitu Oke Mas Rama paling kalau memang sampai 14.15 tidak ada yang hadir kita coba tetap lanjut ya Mungkin teman-teman bisa open cam dulu. Waduh, Rizky pakai backgroundnya donkey. Nah, ini. <laughs> Oke, sekarang karena semenit lagi, aku buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di hari ini kita ada special guest mentor ya. Uh, perkenalkan ini Mas Rama. Mungkin nanti jelasnya Mas Rama nanti akan mengintroduksi dirinya sendiri ya. Jadi uh, kita ada materi tambahan. Materi tambahannya itu nanti apa kira kira kita lihat aja Mas Rama mau mempresentasikan apa ya biar surprise aja. Uh, jadi, kubuka ya untuk materi kali ini. Terima kasih, Mas Rama dan teman-teman semua, sudah meluangkan waktunya untuk ikut ya materi tambahan ini. Uh, jadi, untuk materi tambahan kali ini akan diisi oleh Mas Rama. Mas Rama ini dari Shopee ya, mungkin silakan Mas Rama bisa diperkenalkan. Uh, Oke, okay. uh, perkenalkan, saya uh, Muhammad Ramadhan Rahmat, biasa dipanggil. Rama atau Ramadan. Sekarang saya sebagai front end engineer di Shopee kira-kira uh, udah satu setengah tahun. Tapi pengalaman saya sendiri di industri uh, front end ini udah sekitar tiga tahun setengah untuk di front end sendiri. Saya juga ada pengalaman buat kayak game industri juga buat apps developer juga saya juga ada pengalaman di sana. Oke, okay. hmm. thank you Mas Rama. Eh ya, hmm. jadi Mas Rama seorang front -end developer ya dan game developer, iya. <laughs> jadi game developer. Iya, <laughs> yeah, sempat. Pakai apa Mas Rama? Kalau boleh tahu game developernya? Uh, dulu uh, pakai Unity, tapi uh, pernah pegang buat uh, HTML5 juga pakai Peser. Uh, Phaser 2 sama hmm. Phaser 3 gitu. hmm. Unity-nya yang udah pakai kan yang sekarang yang terbaru pakai skenario ya kalau dulu kan masih pakai code ya yeah. coba yang mana tuh yang code atau uh, yang udah pakai skenario masih yang code. saya <laughs> masih yang code. ya terakhir pegang unity 2018 sama-sama ya oke okay. mm -hmm. okay. sekarang udah gampang-gampang susah ya kalau dulu mah susah banget bikin game iya <laughs> <Yeah. laughs> oke okay. sekarang udah oke okay, deh kalau gitu Uh, mungkin untuk materinya, saya persilakan uh, untuk Mas Rama untuk memulai materi hari ini. Silakan Mas uh, Rama. Oke, okay. uh, buat slide-nya saya share screen dulu ya. Oke, okay, halo semuanya. Uh, di sini saya mau bawain materi tentang pemahaman bagaimana website uh, menampilkan uh, UI-nya. Jadi, Uh, disebutnya rendering modes, gitu. Jadi, gimana website ngerender UI-nya tersebut dari server sampai uh, di tangan user, gitu? Jadi, uh, untuk uh, rendering modes ini, sebenarnya ada dua: server side rendering (SSR) uh, dan juga uh, CSR. Di sini, antara dua itu, sebenarnya ada yang kayak... Partial gitu. Jadi ada yang di tengah-tengahnya, ada yang hampir ke CSR-nya, ada yang ke SSR-nya. Uh, aku jelasin dulu untuk yang dua, SSR sama CSR-nya tersebut. SSR sendiri uh, kepanjangannya server Side rendering. Ini uh, artinya semua pekerjaan uh, logik dan uh, penyiapan HTML file itu dilakukan di server gitu. Jadi, untuk kayak konten-konten uh, artikel gitu, uh, untuk konten-konten beritanya, judulnya semuanya diolah uh, dulu di server, dan klien cuma tinggal nerima kontennya aja. Jadi, uh, ringan di kliennya gitu, uh, tinggal nampilin aja. Sementara CSR ini, client side rendering ini, kebanyakan pekerjaannya ada di klien gitu. Uh, server itu biasanya opsional, jadi. Uh, untuk server ini di CSR uh, opsional, asalkan ada storage pun udah bisa gitu. Jadi, kayak CDN uh, Content Delivery Network) itu yang ada storage di luar server. Di luar uh, tinggal request untuk uh, webnya. Nanti yang dikasih HTML, kosong, dan JavaScript untuk... Uh, Hydration disebutnya. Jadi untuk pengisian konten uh, HTML-nya tersebut itu dilakukan semua di klien. Jadi klien nerima HTML kosong dulu sama JavaScript. Nanti JavaScript-nya dieksekusi di klien. di browser user. Uh, terus si JavaScript itu mau fetch API bisa atau mau pakai uh, data konstan yang udah di hardcode juga bisa gitu untuk ngepopulate atau ngehydrate si HTML tersebut. Jadinya user udah bisa lihat si kontennya gitu, uh, kita mulai dari yang server side rendering lagi, jadi si server uh, side rendering ini semua aspeknya dikontrol oleh server. Gitu. Uh, ini untuk kalau misalnya scaling, scaling si uh, untuk aplik web aplikasi yang pakai server side rendering ini mahalnya ada di uh, infrastrukturnya. Jadi kalau misalnya Uh, banyak request user yang masuk atau misalnya ada satu juta user terus naik lagi uh, jadi satu miliar user gitu per uh, per hari gitu itu bakal naiknya di uh, biaya servernya gitu contohnya yang pakai server side rendering uh, Gmail HTML atau Hacker News ini uh, portal berita jadi dia tuh lebih kayak si artikel konten-kontennya itu diolah di server gitu. Jadi user udah tinggal HTML nerima HTML, uh, render CSS sama HTML-nya, udah tinggal lihat aja nggak ada fetching API API lagi, cuman uh, nerima konten HTML yang udah jadi gitu. Terus ada static SSR, ini di uh, build di client side, ini bisa jadi static HTML. Jadi, kayak ketika HTML tuh lebih kayak udah ada jadinya gitu di server. Jadi, di server udah ada kayak jadinya, terus nanti tinggal dikirim ke klien. Jadi, nggak usah ada logic lagi di server, uh, udah di-prebuild sebelumnya. Terus, uh, ini contohnya DokuSaurus. Kalau ada yang tahu DokuSaurus, itu kayak buat dokumentasi uh, framework. Jadi kalau misalnya mau bikin dokumentasi, bisa pakai DocuSaurus. Ini dibuatnya pas build, dia ngebuat static HTML, tapi dia itu masih di, serve di server gitu. Jadi kalau request, nanti HTML-nya yang udah di build itu bakal sampai ke tangan user langsung. Nggak kayak yang sebelumnya, yang sebelumnya kayak ini tuh bakal ada kayak fetch dulu ke database, pas ada request user atau lain-lain. Kalau ini udah dilakukan sebelumnya di build dibuild sekali udah ada datanya nanti uh, tinggal user tinggal minta aja itu nggak usah fetch uh, database lagi oke okay. uh, aku coba next uh, oke okay. urutannya ke ke bisa uh, ini untuk server side rendering uh, grabnya jadi misalnya ini ada server nih ada server terus ada client client request konten ke server nanti server minta datanya ke database. Nanti database kasih ke server, terus dikasihin datanya buat di server, diolah, jadi HTML jadi, udah ada kontennya, udah ada segalanya, terus dibalikin lagi ke klien. Nah, klien udah tinggal nampilin itu buat server side rendering. Kalau misalnya yang tadi static yang static SSR itu buat kegunaan si database ini lebih dipakai kayak ke sekali aja gitu. Jadi dia cuma dipakai pas build time, pas nge-build gitu, udah jadi HTML-nya, nanti si klien tinggal request ke server, terus udah dibalikin lagi. Jadi si database ini bisa cuma dipakai sekali, tapi masih dipakai. Gitu. Uh, Oke, okay. kita balik lagi ke sini. Uh, di sini ada uh, SSR with rehydration. Uh, ini tuh lebih kayak uh, parsial, gitu. Jadi, kayak bisa setengah SSR, bisa ada, nggak semua datanya yang ada di uh, client. Terus, ini ada CSR uh, pre-rendering. Ini single page app, uh, contohnya tuh Gatsby. Jadi, dia tuh ada nggak? maksudnya nggak ada kontennya di si HTML-nya. Jadi dia bakal di fetch di client, hampir hampir mirip sama full CSR. Ini tuh grabnya kayak gini. Kalau misalnya yang pernah uh, nyobain create React app atau misalnya Next.js itu pasti udah kebayang. Tapi kalau misalnya dia ngebuild buat si CRA sama Next.js itu hasilnya itu bakal HTML kosong kalau misalnya pakai yang CSR buat Next.js kalau create React app udah pasti isinya HTML kosong itu tapi yang isinya itu bukan HTML kosong kayak empty file aja nggak kayak gitu tapi HTML kosong itu maksudnya cuma ada kayak embed script dan lain-lain yang nanti bakal dieksekusi di client ini contoh beratnya uh, buat si uh, CSR ini ada front end server dia ini bisa kayak CDN atau server sendiri. Jadi nanti klien request file JS, CSS, dan media-media lainnya kalau ada ke front-end server. Ini nggak minta ke database dulu. Dia langsung dikasihin semua JS sama HTML sama CSS-nya ke klien. itu Habis itu bukan server yang proses. Ini cuman server tugasnya cuman ngasih data aja, ngasih file-file yang udah dibuild itu. Nanti di client itu uh, diproses di javascriptnya, terus uh, kalau misalnya ada API dia bakal nge-fetch dulu API, kalau misalnya uh, ada page loading yang dibuat sama programmernya, bisa ditampilin dulu itu sambil nge-fetch API uh, kayak gini, page loading nah ini loading, contohnya ini ada page loading buat nge-fetch API jadi di klien bakal nge-request ke server, uh, request get terus nanti server bakal uh, ambil ke database. Uh, kalau perlu, terus ngebalikin lagi ke backend server, terus balikin lagi ke klien datanya, data doang biasanya bentuknya JSON atau XML. Nanti diproses lagi sama klien, terus baru ditampilin ke user. Jadi lumayan lama gitu, nampil ke usernya bakal ada loading dulu. Kalau beda sama yang SSR itu emang nggak akan muncul loading dulu. Nggak akan muncul loading dulu, tapi kalau misalnya koneksinya lama bakal putih doang gitu. Blank page ini jadi first content full pen-nya lama. Oke, okay. uh, map agak ngacak ya, <laughs> tapi uh, ini ada proses sama server sama client side-nya. Ini buat pros, pros sama cons-nya CSR si consnya CSR itu pas initial render itu nggak ada dynamic datanya. Dynamic data tuh yang uh, tadi misalnya artikel butuh data konten nih. Uh, terus kontennya kan beda-beda itu namanya dynamic data. Jadi perlu buat di HTML filenya langsung biar di display ke usernya. <tuh> yang buat CSR itu kurang di sana. Jadi dia harus fetch API dulu, lain-lain baru uh, nampilin ke user. Terus uh, buat SEO jelek, soalnya di SEO ini kan lebih ke di HTML filenya ya yang dicek. Uh, jadi, kalau misalnya dia nggak ada kontennya, HTML filenya uh, terus perlu eksekusi JavaScript juga. Jadi lama gitu buat ke si mesin uh, kayak Google botnya itu yang buat ngecrawl si artikel website-website yang ada di luar sana gitu. Sebenarnya Google bot juga uh, bisa. Buat nge JavaScript, tapi mereka lebih kayak ngelau in buat yang uh, CSR kayak gini. Soalnya lebih lama buat eksekusinya juga. Uh, terus, prosnya buat yang CSR ini, client-side rendering itu bisa di-serve, di CDN aja. Ini uh, maksudnya pros, uh, ini soalnya lebih murah. Jadi, kalau yang tadi SSR itu, kalau banyak yang request perlu naikin skala scale servernya mau vertikal atau horizontal. Uh, kalau yang ini tuh lebih kayak cuma nambah storage aja loh, gitu. Nambah storage sama server CDN buat uh, ngasih data JS HTML-nya ke klien gitu. Jadi lebih murah kehitungnya. Soalnya banyak kerjaannya di klien gitu. Terus buat uh, first content full paint time ini artinya Uh, pixel pertama yang ada di layar yang keluar uh, di user itu kan ada namanya tuh kayak lighthouse gitu. Itu buat kayak nge-scoring performa website tersebut. Jadi ada yang namanya tuh FCPT gitu. First Contentful Paint Time. Ini makin cepat pixel yang muncul di uh, request di browser apa uh, pas user request itu makin baik skornya gitu. Buat yang uh, CSR kayak create react app itu lebih baik karena pas dia request dia cuman dapat HTML kosong terus JavaScript bisa langsung nge eksekusi ngelarin UI gitu. Beda sama SSR kan tadi kalau misalnya uh, request-nya lama itu cuman putih doang gitu keluarnya. Kalau CSR bisa langsung munculin UI gitu soalnya uh, lebih banyaknya di klien gitu use case-nya ini CSR bagusnya kalau misalnya nggak penting-penting banget buat SEO kayak mm, admin panel bisa itu terus uh, buat kayak page yang di embed di webview aja yang nggak akan ditampilin di Google Search bisa gitu buat SSR sendiri pros cons-nya ini dia nggak bisa di cache di CDN tanpa extra configuration. Jadi emang sulit buat di CDN, soalnya dia kan butuh komputasi gitu, server side rendering tuh butuh komputasi di belakangnya buat kayak kalau misalnya ada hitung hitungan apa lah, terus ada fetch API kemana gitu, itu kan SSR perlu yang kayak gitu, jadi nggak bisa pakai CDN. Terus slower rendering on the server. Ini lebih lambat di servernya soalnya ada kerjaan-kerjaan yang tadi jelasin. Uh, terus slower time to first byte. Ini first byte yang dimaksudin tuh yang tadi halaman putih. Jadi pas halaman putih itu user belum dapat apa-apa nih di networknya tuh. Belum dapat index HTML, belum dapat apa-apa dari respon servernya. Karena uh, servernya masih memproses nge kayak nge-fetch API, lain-lain. Uh, jadi, titik FB-nya lebih kecil skornya. Tapi prosesnya itu dynamic content-nya udah available pas nge-first fetch si HTML-nya. Jadi ke SEO-nya juga bagus. Uh, good for search engine optimization. Pas yang nge-crawl, data-data kontennya udah ada di Enix HTML, jadi udah uh, mantap lah. Jadi udah ada data-datanya, tinggal di Sesuaiin sama algoritma google nya Atau search engine lainnya buat di ranking uh, Terus uh, Page Bisa nggak ada Blank loading stage Since it's pre render Ini maksudnya blank loading stage tuh Yang tadi kan Disebutin blank putih doang Ini kalau misalnya Si client side nya nggak nambahin loading gitu Jadi bisa langsung muncul Si uh, Datanya gitu UI kontennya, jadi nggak ada kayak page loading mana maaf, nah page loadingnya ini, uh, itu nggak akan butuh buat yang SSR. Oke, okay. uh, ini use case-nya itu kalau misalnya datanya perlu di fetch pas request time gitu itu biasanya buat SEO. Uh, Terus, kalau misalnya benar-benar emang perlu buat SEO data yang di fetch di request time itu, yang tadi aku sebutin, yang di-HTML. Terus, kalau misalnya ada banyak halaman, gitu. Kalau misalnya pakai CSR, terus ada banyak banget halaman kayak misalnya halamannya bukan halaman kayak artikel tapi ada banyak artikel gitu bukan kayak gitu itu kan kalau CSR tinggal API-nya uh, ambil data dari database yang banyak gitu itu tetap satu page kan uh, CSR maksudnya kalau misalnya page-nya tuh banyak jenisnya kayak ada page home login uh, artikel terus ada 30 jenis lagi page yang berbeda gitu kayak Admin login, lain-lain gitu, banyak aja gitu. Itu bakal jelek, soalnya di CSR itu di client side rendering itu bakal di-embed jadi satu JS, jadi satu JS file. Kecuali kalau ada caranya buat misahin, kecuali kalau dipisah gitu. Tapi uh, defaultnya dia bakal jadi satu bundle JS file. Jadi pas user request, kalau pakai client side request, eh kalau pakai client side rendering, maaf, kalau pakai client side rendering dia bakal nge-request semua logic buat semua page. gitu, Jadi uh, useless juga. Gitu. Terus ada yang namanya static site generator. Ini biasanya dipakai buat blog-blog uh, gitu. Lah. Buat kayak uh, WordPress yang artikel-artikel personal gitu. Uh, atau misalnya artikel besar juga bisa sih. Tapi lebih buat-buat. Uh, si server sama share kalau misalnya kayak gitu. Ini logiknya dia dibikin pas build time yang tadi itu. Yang tadi aku jelasin di sini ada di static SS Eh, bentar. Ya, static SSR. Jadi dia udah di uh, fetch pas build time terus disimpan di server kalau misalnya static SSR Uh, kalau misalnya uh, perlu server itu biasanya bisa di update ulang. Tapi kalau misalnya disimpan di CDN doang, si web page-nya itu biasanya perlu buat lagi. Nanti ada caranya buat kalau misalnya di server tanpa buat lagi bisa ngupdate uh, datanya. Jadi aku ulang lagi. Uh, buat static site generation, buat static site generator itu di fetch, ngefetch datanya itu pas build time aja. Jadi pas jadi index HTML itu udah ada kontennya. terus disimpan di server atau CDN, terus di pre-render di index HTML filenya di client. Terus kayaknya kliennya tinggal ngerender si CSS sama HTML-nya gitu. Buat kalau misalnya pengen nggak build lagi tapi pengen ngupdate datanya langsung gitu ya, jadi kayak uh, ada konten baru mau diedit, uh, terus nggak mau programmernya buat lagi gitu. Itu ada yang namanya incremental static regeneration, ini contohnya di next.js. Jadi ini tuh, kalau misalnya usernya nge-request, dia bakal uh, ngecek kalau misalnya si HTML filenya itu udah style gitu udah uh, udah lama gitu yang lama terus kalau misalnya uh, refresh rate-nya tuh 60 detik jadi tiap 60 detik kalau misalnya ada request baru dia bakal ngasihin versi lama dulu terus nge-trigger update-nya yang ini trigger update-nya terus nge-fetch data baru ke CMS atau misalnya ke WordPress atau dimanapun datanya disimpan Uh, terus, build lagi indeks HTML baru yang disimpan di server. Jadi, kalau misalnya ada user baru yang nge request, dia bakal uh, ngasih data yang baru gitu, udah indeks HTML yang baru gitu. Meskipun yang nge trigger user sebelumnya gitu, uh, user sebelumnya dapat data lama tentunya. Soalnya biar nggak nunggu dulu yang ngebuild lama kayak gitu. Ini tuh, uh, cons-nya slower di server side, soalnya uh, buat yang non incremental bukan yang ini, uh, tapi yang ini, uh, ini tuh bakal lebih lambat, soalnya tiap ada konten baru perlu ngebuild lagi. Terus prosnya ini ada dapat SSR sama pros CSR-nya gitu. Uh, prosnya bisa ada dynamic kontennya, jadi si next HTML-nya udah ada konten-konten uh, artikelnya, terus bagus juga buat SEO, terus uh, page-nya juga bisa nggak perlu loading state karena udah di pre-render si HTML-nya, pre-render tuh yang hydration tadi, yang udah diisi index HTML-nya sama kontennya, terus bisa ngebuat banyak halaman uh, uh, sedikit demi sedikit buat yang incremental static regeneration. Uh, terus bisa disimpan juga di CDN, tapi bukan buat yang uh, incremental ini, tapi buat yang sekali build jadi index HTML yang static site generation eh, generator. Uh, use case-nya ini kalau misalnya uh, datanya perlu ada di request time, yang tadi kayak SSR, uh, dia perlu buat SEO. Terus kalau misalnya ada banyak banget index HTML. Uh, ada banyak banget artikel atau page-page uh, yang dibutuhin yang bentuknya statis cuma diperlu, perlu diperbarui sekali-kali gitu. Ini bisa banget. Uh, oke, okay. aku bakal demoin buat yang si tipe-tipenya dari CSR, SSR sama SSG. Ini ada contohnya dari Next.js. Jadi untuk CSR sendiri, kalau misalnya dilihat di sini ada page-nya client side rendering, dia bakal loading dulu, terus ngeluarin kontennya. Kalau misalnya dilihat di network, di sini page-nya dilakukan di client gitu. Jadi di sini ada fetch ke API mana, terus ini ada datanya, kalau misalnya yang SSR diklik dia bakal nunggu terus langsung keluar kontennya. Kalau misalnya dilihat di network, dia nggak akan ada API request ke yang tadi. Ini cuman buat uh, hot model reload. Jadi kalau di development tuh di save bisa uh, jadi baru lagi, ininya ke update. Kalau yang tadi kan ada namanya tuh sw API kalau yang di server side, gue coba refresh dia nggak ada nggak ada fetch sana ya, soalnya ini dilakukan di server gitu, buat yang server side. Oke, okay. itu untuk CSR dan uh, SSR. Kalau SSK gimana? Uh, SSK itu. Uh, si sifatnya itu lebih mirip kayak SSR kalau misalnya dilihat dari sini langsung. Tapi sebenarnya di sini tuh kalau dilihat ya itu udah ada jadi indeks HTML sendiri gitu. Beda kayak SSR itu belakangnya JavaScript semua eksekusi JavaScriptnya di server terus ke kliennya baru ngasih HTML. Kalau SSK ini udah ada HTML-nya, tinggal ngasih aja dari server ke klien gitu. Aku coba rapihin ini. Kalau misalnya lihat di HTML-nya, buat SSK, static site generator, itu, sebentar, nah, yang ini, uh, ini itu udah ada konten-kontennya. Contohnya yang ini. Kalau misalnya di build hasilnya kayak gini, udah ada kontennya, udah ada kontennya, yang tadi di fetch di API di SSR, udah tinggal pakai di sini. Kalau misalnya di inspect, source-nya, di sini juga bakal ada kontennya. The Star Wars Films. Kita coba ya. Nih, ada. Kalau misalnya SSR tadi nggak akan ada. Bentar. Ini tuh. Oh ini, ini hardcode. <laughs> Maaf. Yang ininya harusnya dilihat. Oke, okay. ini di CSR nggak ada A New Hope. Uh, judul filmnya salah satu film Star Wars Tapi kalau misalnya di SSG Atau di SSR itu harusnya Udah ada, ini SSG Ada Terus di SSR juga harusnya udah ada Ya, kayak gitu Jadi itu bukti Kalau itu proofnya Kalau misalnya CSR itu ngasih HTML Kosong gitu ke kliennya cuman isinya script yang nanti scriptnya dieksekusi terus baru ngisi si html filenya pakai javascriptnya ini ada contoh buat yang ISR tadi incremental static regeneration di sini uh, buat Next.js bagusnya sih kalau ngetes harus di build uh, aku contohin dulu ya jadi ini buat SSG itu logiknya kayak gini si ini timestamp ini bakal diupdate setiap uh, dia dia ngefetch ke server gitu. Kalau misalnya di development buat Next.js dia bakal ke refresh terus. Soalnya biar developer nggak pusing pas uh, lihat datanya nggak ke update atau udah update. Tapi kalau misalnya di build di sini ada uh, waktu buat nge revalidate atau nge-update datanya setiap 10 detik sekali. Aku contohin dulu untuk uh, nge-proof kalau misalnya ini tuh bakal cuman di-update 10 detik sekali. Jadi nggak kayak SSR yang di, tiap di-request bakal di-update data, tapi kalau SSG ini di-update datanya tiap 10 detik sekali, itu pun kalau setelah 10 detik itu ada user yang request lagi. Oke, okay. coba start hasil build-nya sama local Untuk disini uh, di sini ada lognya. Kalau misalnya dia nge-fetch ke server, bakal ada log uh, getting static props yang akan muncul di terminal, bukan di console ini. Karena kalau muncul di console ini, berarti dia dieksekusi di client side. Kalau misalnya di terminal ini, berarti ya eksekusi di uh, server side. Kalau misalnya aku refresh dia bakal nge-fetch sekali. Kalau misalnya aku refresh lagi sebelum 10 detik, dia gak akan nge-fetch lagi. Gitu. Harus nunggu dulu 10 detik, baru pas di refresh lagi dia bakal nge-request lagi. Meskipun yang uh, request pertama itu yang nge-trigger update-nya itu dapat data lama, data yang lama itu udah 10 detik, aku refresh lagi, dia bakal nge-fetch lagi ke server kayak gitu sih oke okay. uh, kira-kira uh, cuman sampai sana penjelasan saya buat yang website rendering modes, semoga bermanfaat kalau misalnya ada yang tanyakan silahkan ada sesi tanya jawab ya, atau enggak? ada, oh ada oke mungkin teman-teman <laughs> okay. ini konsep fundamental rendering data ya, jadi hmm kurang lebih seperti ini gitu jadi ada tadi yang perbedaannya kalau di sini kan kita pakainya eh, kita sebenarnya sudah menerapkan satu metode yaitu tadi SSR ya server rendering tapi hmm. tidak pakai next melainkan pastinya eh, express ya buat bikin okay. rest API aja buat ambil fetching datanya gitu nah, kira, kira ada yang mau ditanya nggak penasaran nggak gitu mau nanya mas boleh kan salah uh, kalau SSR kan handle semuanya di server ya kalau cara ngatasin biar nggak berat pas diakses tuh gimana misalnya kan banyak aset atau banyak fitur gitu ya silakan mas Oke okay uh, kalau misalnya SSR itu sebenarnya udah ngakalin buat nggak berat diakses sama user kan jadi dia tuh emang uh, purpose-nya itu tujuannya tuh emang ngurangin biaya data yang user keluarin buat nge-request gitu. Jadi uh, banyaknya dikerjain di server. Uh, caranya biar itu tuh dioptimize di server. Jadi kayak uh, HTML filenya tuh emang isinya itu emang buat yang user pakai aja. Nggak kayak ada JavaScript yang size-nya besar terus di ke HTML di server. Uh, terus dikasihin ke user yang nggak akan dipakai gitu si JavaScript-nya kayak gitu lebih ke optimizing di servernya ya. kalau buat itu kayak gitu menjawab apa ya, ya so. terjawab sama oke ada lagi mungkin Namanya sama oke okay. hmm. Sukma, Terkait CSR, SSR, dan tadi ya, generate ada yang mau ditanyakan, nggak? E, Mas Ram, aku deh yang nanya deh. Boleh ya? Oke, okay, oke. Okay. <laughs> pada malu-malu nih, kayaknya iya. Yeah. E, pertanyaannya sebenarnya simpel sih. Kan kit e, di JavaScript itu terlalu slang ya untuk menerapkan sesuatu ya, apalagi pengimplementasian. Terkadang, e, misal contoh saya punya sebuah backend, dia sistemnya SSR gitu kan. Terus mau saya implementasikan ke dalam sebuah front end yang terpisah gitu. Uh, itu kan uh, terkadang untuk mengimplementasikan sesuatunya itu kan perlu yang namanya uh, optimalisasi daripada code ya. Karena javascript terlalu barbar -bar istilahnya. Uh, terkadang kita tidak memikirkan uh, best practice-nya gitu. Yang sehingga mempengaruhi performa. Menurut Mas Rama sendiri, untuk pengimplementasian SSR uh, yang baik itu seperti apa sih? Apakah dari strukturisasi backend nya dulu yang kita bikin? untuk ngatur si server side renderingnya atau dari pas pengimplementasian front end terkait Udah, pengoptimalan kalau misalnya SSR itu lebih di uh, optimalin dulu di sisi servernya ya atau backendnya jadi kayak kalau misalnya dari servernya aja udah lama request kemana-mana, terus ke database-nya juga lama eksekusinya, itu okay. user bakal nungguin blank, putih doang gitu. Jadi uh, pas audit sama Lighthouse, dia bakal first content full pain-nya rendah banget, soalnya user nungguin lama gitu. Uh, user juga ada resetnya itu, kalau misalnya dia nunggu lebih lama dari tiga detik, itu udah bete banget, udah bisa keluar dari setnya gitu. Jadi mending di sana dulu, terus di kliennya itu uh, bisa dioptimize lagi pas di uh, sampai di kliennya. Kalau misalnya SSR ini kan uh, sebenarnya datanya udah ada di server semua kan, jadi pas udah di klien itu udah ada di uh, tinggal nerima aja. Iya, tinggal nerima aja. Jadi user tuh emang udah tinggal nge-render CSS sama HTML-nya. Paling uh, Tips aku buat si CSS Nggak usah terlalu besar gitu Kayak kan biasanya suka nge-embed Kayak ada framework bootstrap gitu kan Banyak CSS-nya hmm. Terus uh, banyak yang nggak kepake juga kan Di bootstrap misalnya cuma kepake 20% Tapi si sisa 80%-nya itu tetap dikasih ke user gitu Itu mending bagusnya dikurangin yang kayak gitu, gitu. Jadi Oke, berarti antara kalau bisa di-cut di... sendiri dari segi front end nya sendiri, pengoptimalannya itu lebih dari sisi tampilan UI-nya ya? Ya, yeah, gitu. E, tapi ada sedikit ngaruh nggak sih sama habit kita atau cara kita dalam pengimplementasian e, datanya? Itu misalkan, e, ini sering ketemu sih kayak gini sih. E, misalkan, REST API telah menyediakan e, request seperti ini. gitu. Terus kita mau nge-custom request nih kan di JavaScript kan bebas mau gimana aja. Yeah. Nah, terkadang ini biasanya kalau misalkan pakai GraphQL ya. Yeah. ya Nah, itu kita tinggal bisa masukin skema aja kan tuh. Tinggal mau di mau digabung ke mana aja bisa. Nah, itu kan um, kurang efisien ya kalau memang Rest API-nya tidak menyediakan itu dari awal. Yeah. Kayak gitu-gitu ada sedikit ngaruh nggak sih uh, Mas ke performanya sendiri? Ya, yeah, kalau ngaruh ada sih. Jadi biasanya kalau misalnya Uh, di tempat kerja juga biasanya kalau ada kolaborasi antara back end sama front end itu si uh, key, key, key dari response API-nya tuh biasanya banyak banget kan biasanya kalau misalnya satu oh, itu ada, ada yang, kita, banyak banget ada yang nggak kepake tuh. juga ya, kita, ya ada kita, yang nggak kepake kita butuh juga. di pagesnya cuma berapa data yang desain banyak banget tuh ya, Bila nah itu karena malesnya biasanya ya itu bagusnya Dikurangin aja deh, jadi kayak yang perlunya aja yang dikasih. Jadi si byte buat si responsnya itu nggak besar-besar banget gitu. Jadi user udah bisa lebih cepat nerima si datanya gitu. Soalnya kalau misalnya dilihat dari koneksi yang dipakai developer kan biasanya cepat lah, di-refresh atau pas lagi ngoding. Oh cepat lah, uh, akan Apalagi di bisa. lokal kan, di lokal kan, yeah. di <laughs> yeah. lokal Iya, bisa lokal cepat lokal apalagi kalau misalnya udah sampai tangan user, itu kadang kalau misalnya yang lagi di uh, dekat gunung atau misalnya jauh di mana gitu, yang koneksinya masih 3G, itu emang penting banget buat size data respon itu. Jadi bagusnya dihilangin aja yang nggak butuh, uh, atau bikin API baru buat uh, ngambilin data uh, yang butuhnya aja. Terus nanti di klien udah tinggal yang butuhnya aja gitu yang dipakai. Oke. Okay. Oke oke jadi ya aku setuju sih akan hal itu. Uh, kenapa tidak kita meluangkan sedikit waktu untuk membuat oh. yang lebih efisien gitu? Pertimbang uh, saat proyek udah besar terus meledak karena memang yeah. kan sering banget ya kalau JavaScript yeah. itu kan, uh, aku standarisasi memori, ah, lupa aku namanya apa teknisnya apa. Itu kalau nggak hmm. salah cuma dua giga. Kalau kita nggak optimal nge-quote-nya kan suka penuh tuh load yeah. server. Ya, yeah, jadi kosnya kemakan di server juga tuh. Yang tadinya untung malah buntung biasanya gara-gara yeah. itu. Java juga tambah, sebenarnya tambah cuman pakai satu core gitu di uh, di runtime-nya tuh. Jadi kalau misalnya mau bisa pakai semua core-nya tuh kayak harus pakai uh, library lain lagi gitu, kayak tools lain gitu, kayak PM tuh bisa jadi ah, iya, banyak node-nya gitu. Terus Docker kalau misalnya di manajemen komposnya Ya, uh, kalau misalnya di klien itu, kan tiap tab itu kayak ada limitnya, loh. Tiap tab browser tuh sebenarnya ada limit buat uh, memorinya, hmm. gitu. Hmm. gitu. Oke, okay. uh, ya agak teknis ya, teman-teman. Ya, yeah. <laughs> okay. tapi perlu tahu juga, gitu. Jadi, jangan sampai asal ngoding, gitu uh, kan. Kalau orang-orang baru belajar ngoding, pasti gitu ya, Mas Rama. Ya, mikirnya yang penting coding jalan aja udah tahu itu yeah. bagus atau enggak gitu kan. Yeah. Di tes, totalnya udah masuk server 5 detik. 3 detik aja udah berasa banget itu sebenarnya. Iya. Yeah. Kalau misalnya so, ya. masuk kerja, itu yang paling dilihat sih buat <laughs> kerjaannya gitu. Ketimbang codingnya jalan atau enggak ya. Iya. Yeah. <laughs> Soalnya kalau masalah coding jalan atau enggak, eh, ya itu sih gimana ya mas... Eh, kalau ini kita diskusi aja, mungkin biar timbul pertanyaan juga di teman-teman gitu kan. Kalau mm -hmm. ada yang mau ditanyakan, e, kita diskusi aja. Terkadang ini sih e, logik itu sebenarnya nggak ada yang salah gitu. Mm -hmm. Kalau misalkan kita melihat dari berdasarkan result yang ada gitu, ya hasilnya benar gitu, ya menghasilkan itu. Tapi yang jadi masalah adalah seberapa efisien logik yang kamu buat. Sebenarnya itu tuh yang jadi problem. Iya. Gitu. Kalau teman-teman udah kerja tuh itu sebenarnya yang jadi masalah. Kayak misalkan eh, taruh udah masuk perusahaan, dikasih case A gitu, dikerjakan gitu. Oke, jalan gitu, tapi ternyata timbul sebuah masalah di mana kayak kok ini lama banget ya gitu. Iya. Padahal logiknya benar gitu. Padahal codingnya benar, hasil yang diinginkan benar. Permasalahan di mana? Permasalahannya biasa yaitu kita kurang best practice dalam pengimplementasiannya. Gitu. Hmm. Ini agak sedikit teknis sih, tapi ini bekal buat kalian juga ya. Hmm. Sebenarnya, sebenarnya, kalau misalnya ngoding ya. uh, gitu, terus uh, hasilnya jadi, ya uh, jadi gitu. Tapi, di belakangnya sebenarnya banyak kalkulasi yang nggak diperluin gitu. Itu sebenarnya bisa ngaruh juga ke cost buat servernya gitu. Jadi, uh, Per, nambah uang lagi buat pengeluaran perusahaan gitu buat kayak Bener. server lain-lainnya kalau misalnya logiknya emang nggak efisien gitu makanya pentingnya logik efisien bukan ke disarnya uh, aja tapi ke perusahaannya juga ada dampaknya kayak gitu benar karena emang ah cukup berat sih sebenarnya hal-hal kayak yeah. gitu karena memang ya kayak contohnya di sini juga seringlah terjadi masalah uh, improvement performance gitu kan karena kadang kan target gitu kan jadi ya asal yeah. selesai meledak di, al, di akhir gitu kan tiba-tiba terhormati atau lain sebagainya nah sebenarnya menghindari hal itu gitu ya yeah. seperti itu nah teman-teman sendiri gimana nih ada bayangan nggak apa yang mau ditanyakan nih jadi ada bekal gitu mas saya mau nanya tapi masalah terkait materi yang tadi. Ya, silahkan. Uh, kan kalau CSR itu kurang bagus di bagian CEO ya yang tadi Mas mm -hmm. ya yeah. nah, Kan kebetulan uh, kita juga diajarinnya menggunakan React. Nah React ini kan makanya CSR kan. Nah yeah. ngakalin uh -huh. ngakalin uh, CEO-nya CEO itu gimana Mas? Ada nggak? Uh, ada, ada banget. React sendiri itu sebenarnya cuma lebih dari buat Uh, nge bikin ngebikin uh, DOM HTML ya. Jadi kayak bikin file HTML-nya sendiri, terus masukin logik-logik JavaScript-nya itu. Itu sebenarnya bisa dilakuin di server. Ada yang namanya kayak framework Next.js, itu bisa uh, ngakalin jadi si React-nya tuh dijalanin di server gitu. Jadi klien cuma nerima HTML file-nya gitu. Adapun kalau misalnya mau nambahin js itu bisa kayak buat animasi dan lain-lainnya gitu, begitu sih. Terjawab, Suma Oke, okay, mas. Terjawab. Terima kasih, mas. Sama pengoptimalan okay. key nya mungkin ya, mas Rama ya. Mm -mm. Itu penting juga tuh. Itu emang di React belum sih. Eh, ada optimize tentang SEO biasanya di Next. Yeah. Gitu. Namanya, mas. Kalau di, di Next, kalau di Next kan ada tag namanya head kan ya. Buat SEO-nya. Ya. Yeah. Nah itu baiknya gimana? Atau setiap page punya meta sendiri-sendiri apa gimana? Uh, biasanya buat optimize SEO itu nambahin meta yang custom gitu. Kalau misalnya CSR kan headnya itu fix gitu kan. Udah kayak gitu aja. Kecuali kalau ditambahin uh, rec helmet ataupun nge lagi dari JavaScript-nya. Tapi kalau misalnya Uh, tag head tersebut ada yang namanya kayak meta itu itu bisa nambahin kayak meta description buat ngejelasin isi kontennya apa terus meta title buat ngejelasin judul, uh, judulnya apa itu bisa ngebantu banget buat uh, SEO-nya itu search engine optimization nanti pas di crawl itu bisa dibaca uh, sama uh, search engine-nya buat nentuin isi kontennya lebih cepat apa gitu jadi yang kikinya key itu bisa disimpan di sana gitu, kunci-kunci keyword keywordnya bisa disimpan di sana gitu. gitu sih. Berarti tiap patch punya meta masing-masing ya? Ya bisa beda-beda gitu. Oke okay, oke. Okay. Hmm. Oke. Okay. Ada lagi yang mau nanya? Yuk, ada lagi? Keva, Rizky. Febrian. Febrian, kenapa nggak open cam? Berantakan, Kak. Oh, iya. Akhirnya. Aduh, aku kira kamu bedakan itu. Yes. <laughs> Oke. Okay. Febrian. Oke, mungkin teman-teman ada lagi yang mau dicobain, mau coba ditanyain. Tapi kalau di uh, Shopee sendiri, uh, ini aku nanya terkait perusahaan aja mas, terutama yeah. di, perutnya ini di apanya? Di mobile kah atau di web kah? Uh, sebenarnya hybrid ya. Jadi kayak aku bikin uh, web, uh, web apps, tapi itu tampilannya mobile, nanti di embed ke web view webview di apps-nya terus, nanti dibuka di apps yang kayak gitu. Oh, hmm. jadi nggak bikin yang emang buat desktop gitu. Ada yang desktop, tapi itu lebih kayak buat CMS-nya gitu sih. Emm, gitu di sini juga ada yang kayak micro front end. Jadi, micro front end tuh bisa ngegabungin kalau pakai React atau View atau svelte, Itu bisa disatuin semuanya di satu page. Uh, ada di sini dipakainya lebih ke buat CMS, tapi kita masih pakainya micro front end. Buat isinya, React semua, soalnya skill setnya emang disamain, React.js uh, gitu. Uh, kenapa pakai micro front end? Uh, sebenarnya, micro front end sendiri itu bukan cuman manfaatnya, itu bukan cuman bisa ngegabungin banyak uh, framework di satu tempat, tapi bisa. Uh, nyatuin proyek yang besar jadi kecil-kecil gitu misalnya page ini dikerjain sama tim apa terus page ini dikerjain sama tim apa gitu jadi ntar bisa disatuin ke satu container yang besar tapi jadinya tetap satu web page gitu gitu oke itu ya hmm menarik juga ya berarti di Shopee ini <laughs> Berarti di sana ada micro ya? Konsepnya Mas Rama ya? Ya, itu lebih ke buat CMS-nya sih. Oke, oke, oke. Kalau teman-teman masuk Shopee gitu ya, nanti bikinnya komponen, udah nggak bikin screen lagi. Kalau di Damwes kan bikin aplikasi jadi, dari pertama. Sampai hmm. akhir. <laughs> itu. Jadi, eh, yang dipentingkan adalah quality code ya, Mas Rama ya. Bukan eh, hasil gitu. Uh, kalau misalnya UI itu, misalnya uh, udah jadi nih front end, we UI itu tuh bakal di uh, review lagi sama desainernya gitu. Jadi kalau misalnya ada uh, mencelok mencelok dikit, itu udah pasti dilihat sama desainernya lah. <gitu> jadi kita bisa fokus aja ke codenya dulu gitu. Oke oke oke. Biasanya kan front-end masalahnya di sana. Benar sih, eksplikasi. Itu berarti border border radius kurang satu aja kelihatan banget ya. Nggak <laughs> ada nego. Iya, biasanya sama desainer. Ini, ini kurang ini, kurang geser kanan dikit. Nggak nengah gitu. Oke, 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 oke. Oke deh, Ya, jadi eh, cukup banyak ya yang kita ambil dari pelajaran hari ini, terutama untuk eh, optimize terkait SEO maupun konsep dari eh, beberapa yang sudah dijelaskan oleh Mas Rama tadi ya, dari SSR, CSR, dan dua lagi yang tadi ya, aku juga baru dengar situ, ternyata eh, CMS konsepnya seperti itu gitu kan. Nah, eh, ini jadi bekal teman-teman juga ke depannya, eh, Ya mungkin belum kepake sekarang, tapi somehow pasti kepake masalah-masalah gini dan ini memang masalah yang amat sangat sering terjadi di perusahaan sebenarnya masalah optimize SEO maupun code seperti ini gitu dan eh, harus mengerti eh, konsepnya seperti apa berjalan flownya seperti apa dan lebih efisien pakai apa gitu ini sebuah fundamental ya, ya. jadi kalau ketemu sebuah case seperti yang dulu ya, kalau teman-teman masuk Damwes, saya kan coba ganti for pakai while gitu, karena nggak semua satu case aja bisa diselesaikan dengan satu cara gitu, pasti ada yang lebih baik lagi dengan cara lain. Gitu. Oke, okay. ada lagi? Kalau nggak ada mungkin nanti bisa ditutup. Lagi Mas? Boleh ramah Silahkan. Ber. Itu pure JS atau TypeScript itu wajib Kalau oh, dari dunia kerja Kalau misalnya itu tergantung perusahaan sih Jadi perusahaan itu ada yang Emang benar-benar masih pakai JS Atau misalnya Udah migrate ke yang Lebih uh, Detail kayak TypeScript gitu uh, Di Shopee sendiri Kita pakainya udah TypeScript Tapi uh, di luar juga Masih banyak perusahaan yang masih pakai JavaScript gitu tapi kalau misalnya belajar dari JavaScript ke TypeScript itu cepat kok. Jadi nggak terlalu lama kayak belajar programming dari awal gitu. Enggak. Jadi kayak cuman tahu type jenis-jenis type dari variabel itu juga udah cukup buat kayak nanti belajarnya lebih cepat di TypeScript. Jadi kalau mau masuk Shopee harus ngerti TypeScript kan? <laughs> Uh, sebenarnya yang bisa JavaScript aja udah bisa kesini gitu nanti di sini bisa uh, diguide buat uh, belajar TypeScript-nya sebenarnya saya juga belum pernah pegang TypeScript pas masuk ke shop ini gitu hmm. <laughs> jadi diajarinnya di sini gitu nggak lama belajar iya hmm. e, sih itu cuman ini sih TypeScript tuh cuman pattern gitu. yeah. pattern penulisan di JavaScript gimana eh, biar bisa kayak pelemparan datanya itu bisa lebih akurat dan lebih pasti karena kan kalau di JavaScript tahu sendiri ya teman-teman kan udah nyobain sendiri gimana dari servernya bentuknya objek sampai di front endnya bentuknya udah berubah lagi tipe datanya gitu jadi uh, untuk mengatur itu ya pakai TypeScript gitu cuman ya benar yang dibilang Mas Rama selama fundamental kalian ngerti ya integer bentuknya gimana string bentuknya gimana ya gampang itu, kalau udah masuk kalau udah nyebur untuk pelajarinya gitu jadi nggak usah khawatir apalagi kalau yang teman-teman di sini kuliahnya SI ya dari C++ nah konsepnya hampir sama kita tinggal declare variabel terus di situ namanya apa tipe datanya apa gitu kurang lebih gitu cuman ada beberapa handle yang memang berbeda itu doang sih kalau yang ku tahu ada lagi yang penasaran untuk dipelajari ke depannya biar ada persiapan mungkin sambil menunggu disalurkan kerja Eva belum ada sih mas tadi belum udah jawab semua sih oh udah jawab semua Rizky Ki, nggak ada suaranya Ki. Belum kepikiran, Mas. Waduh, belum kepikiran gimana? Belum kepikiran. Mikirin apa dari tadi, Ki? Tabili, Tabili ada pertanyaan enggak? Bil. Suaranya hilang, Bil. Enggak ada, Mas. Belum ada? Hmm. Febrian, Febrian ada yang mau ditanya enggak? Nggak ada, Kak. Sudah. Belum segini, ada, Febrian. Oke, oke. Oke deh, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin eh, kita tutup aja untuk sesi ini. Thank you Mas Ramadhan ya, Mas Rama eh, atas eh, materinya yang telah disampaikan. Banyak sekali yang bisa kita petik dari sini. Ya. ya. Terima kasih juga, Mas. Eh, mungkin dari Damwis E, bisa ini aja ya, seperti ini aja dan nggak paham ini nggak ya. tahu nih teman-temannya pada kemana nih Rama nih, bosnya soalnya Rama nih, <laughs> aling itu nih, ah, harusnya ada berapa sih Ram, dua empat ini, dua belas ya? Nggak hmm, nyampe sih, nggak tahu, Sundus lagi sakit kata. Ah, iya, eh, lagi sakit, oke okay deh. Paling itu aja. Thank you Mas Rama atas waktunya, sudah mau e. disibukan sama Damwest, sudah mau eh, brainstorming sama kita, sharing ilmu sama kita juga. Ya, eh, semoga apa yang disampaikan Mas Rama bisa bermanfaat buat kita semua ke depannya, buat bekal e. kita semua ke depannya. Ya, apa yang harus kita persiapkan. Mungkin dari aku itu aja, pelaku host dan sekaligus mentor pembimbingnya juga. Eh, saya tutup. Mungkin Mas Rahmat bisa tutup presentasinya dulu Tadi kayaknya belum ditutup presentasinya Oh iya <laughs> okay. uh, Terima kasih buat semuanya Udah hadir uh, di sesi sharing knowledge ini Terima kasih juga buat Damwais Buat ngasih saya kesempatan uh, Buat sesi sharing ini uh, Sukses juga buat kalian semua Buat karir uh, codingnya Mau jadi entrepreneur Atau misalnya jadi karyawan uh, Semoga sukses di masa depan Amin. Thank you. Amin. Ya, paling itu aja. Thank you Mas Rama ya atas waktunya ya. Sudah okay. mau sharing ilmunya buat teman-teman di sini juga untuk kedepannya Ya, yang penting intinya sih eh kalau kita mau di teknologi ya kita harus mau berkembang juga ya Mas Rama. Ini seperti yeah. apa yang menjadi tren sekarang gitu. Yeah. Apalagi di programmer ya. Kalau kita hanya berhenti untuk belajar dan hanya fokus pada satu bidang saja nampaknya kita yang dimakan sama teknologi. Iya, programmer kita. harus banyak belajar sih. Jadi, soalnya waktu juga jalan terus terus perkembangannya juga cepat gitu. Benar, perkembangannya juga suka buru-buru. Iya, <tik> <Teknologi>. apalagi JavaScript. <tik> iya, JavaScript. <tik> Jadi, uh, hari ada Bed ini diajarnya begini, cara pakai react terdumnya. terdungnya, bed depan udah berubah. Iya. <tik> Reaktifnya juga sama navigation -nya. Iya, ngebut banget paling itu aja ya teman-teman uh, okay. ya intinya jangan uh, lupa untuk belajarnya karena kita di bidang teknologi yang seperti Mas Rama Utara kan juga beliau uh, contoh sukses kita masuk ke company besar ya, menurutku Shopee itu udah termasuk big four juga big four e-commerce yang ada di Indonesia hmm. ya, kalau mau kayak Mas Rama berarti itulah yang harus kalian persiapkan gitu ke depannya Siapa tahu nanti teman-teman di sini ada yang masuk Shopee kan. Eh, jangan lupa tegur-tegur Mas Rama tuh pernah ngajarin kalian juga gitu. Oke, okay, aku tutup untuk sesi kali ini. Thank you Mas Rama sekali lagi. Ya, sama -sama. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung follow up ke Mbak Mesra aja mungkin ya, Mas Rama ya. Ya. Makasih. Terima Terima kasih Thank you Mas sama Rama sama. ya. itu kalau mau masuk Shopee harus ngerti TypeScript kalau nggak ngerti TypeScript bingung oke okay. okay, thank you buat teman-teman semuanya ya B24 ya sukses buat teman-teman semua semoga penyalurannya lancar nggak ada kendala bisa mungkin one shot one kill langsung masuk ke perusahaan yang diinginkan tanpa harus ditolak-tolak lagi ya Amin. itu aja paling semoga sukses Amin. di kemudian harinya jangan lupa lupa sama mas siapa kalian ya sama mas siapa mas, 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 mas. mas ya jangan lupa lupa sama mas Yosep enggak dapat mas gimana nggak dapat jersey damus daftar apa nggak dapat jersey dah mas jersi partai <laughs> mau emang mau nggak kalau gratis mau mas <laughs> boleh 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 nanti dipikirin ya oke okay. Uh, paling itu aja ya, teman-teman ya, uh, semangat cari kerjanya, uh, fast respond. Satu pesanku sih, ya, kalau lagi masa-masa seperti ini atau pencarian kerja atau sebenarnya ini uh, rahasia rahasiaku gitu, rahasia kehidupanku adalah kalau kita mau cepat kerja, kita mau bisa mau ngerti yang penting itu adalah komunikasi, karena semuanya berawal dari komunikasi ya kayak kalian mau ngerti sesuatu nanya komunikasi mau dapat kerja komunikasi juga gimana cara ngobrol yang baik speaking yang baik itu intinya semuanya komunikasi gitu intinya komunikasi dijaga waktu pas penjaring kerja biar jangan slow respon bukan makin fast respon biar gampang nanti ditaburinya itu sih jadi kalau ada yang mau part time part time isi materi boleh kalau mau atau mau jadi mentor tamu juga tapi mau ngisi apa harus GG dulu nih nggak boleh nggak GG kalau mau jadi mentor tamu ramah Mas mau nyoba katanya ram coba kamu mau jadi mentor tamu mau materi itu? apa ram yang diajarin? kenapa jadi saya? Kayaknya ram ramanya beda ya. bukan ramai <laughs> bawahnya gitulah kalau udah kalian sukses lah ya mau jadi mentor tamu kontak aja mbak kalau nggak aku uh. pasti nanti disediain slot buat teman-teman lah asal digilir aja gitu jangan kalian aja setahun kalian semua jatuh mentor tamunya seru bagi-bagi sama teman-teman yang lain juga paling itu aja ya. CV-nya udah pada kelar belum belum sudah mas sudah mas. Udah. Ya. sudah masih mas. lagi direvisi sudah lagi revisi, ada komentar lagi saya. Oh, berarti tinggal nunggu disalurin aja ke Pak. Oke deh, paling itu aja ya, teman-teman ya. Saya duluan ya, masih ada kerjaan lain nih yang diburu-buruin. Thank you ya, semuanya ya. Oke, okay, Mas. Saya duluan ya, Assalamualaikum. Terima kasih, Mas. Terima ya, kasih, Mas.